duta zakat, tentunya atas dukungan para ahli ulama, Bapak Ibu Ustadz Ustazah dan semuanya, saya ingin sekali Jakarta Selatan menjadi pionir, menjadi contoh dalam pengumpulan zakat. Bapak Ibu lihat, lebih dari 2 juta orang ada di Jakarta Selatan yang mayoritas muslim. Mereka pastinya akan sangat dibantu oleh kita semua, dibantu oleh para duta zakat kita untuk diingatkan terus, untuk selalu berbuat baik, salah satunya adalah untuk menunaikan zakat. Zakat tidak hanya seperti Pak Kiai sampaikan pada saat mau Idul Fitri saja misalnya. Ada zakat-zakat yang lain yang bisa kita optimalkan, zakat mal misalnya. Di COVID aja potensi zakat kita terus meningkat. Ini menandakan bahwa keyakinan akan zakat itu memberikan manfaat buat orang pribadi maupun keluarga. Coba kalau lagi pandemi COVID, tren pembayaran zakat menurun. Itu tentunya memberikan gambaran kepada kita bahwa daya beli masyarakat